Pelajaran nomor 20. Hai Iwan, how are you going? Oh. Hello, Chris. I'm not very happy today. Oh? Why? Because English is difficult. Is it? <laughs> I don't think English is difficult. It isn't difficult for you. But your English is good, Ewan. What do you mean, English is difficult? Well, it's difficult for me to remember. Well, let me help you. And Don and Jane. Come and help Ewan with his English. Okay, I'm here. I want to help Ewan. And I'm here too. Halo, sudah dengar? Hari ini saya agak terlambat, dan ketika saya datang, Iwan dan Chris sedang berbicara tentang bahasa Inggris Iwan. Iwan baik bahasa Inggrisnya, tetapi masih ada beberapa hal kecil yang membingungkannya. Chris, Don, dan Jane telah menawarkan diri untuk membantunya. Jadi, hari ini mari kita tinjau kembali beberapa pokok yang telah kita pelajari dalam ke-19 pelajaran yang lalu. Iwan akan memberitahu apa yang dianggapnya sukar, dan kalau perlu, kita dapat menerangkannya kembali kepada Iwan. Dan kita juga dapat mengerjakan beberapa latihan untuk membantu Iwan dan membantu saudara juga. Well, Iwan, we're here and we want to help you. Thanks a lot, Chris, and Jane, and Don. Well, Am, is and are are difficult. I know about am and is and are in English, but I sometimes confuse them. Oh, those words are important. We use am and is and are quite a lot. We say, I'm a student and he's a salesman and they're Australians. and we say, My house is in that street, and so on. Betul, Chris. Kata-kata itu memang penting. Barangkali banyak di antara pendengar kita mengalami kesulitan dalam hal ini. Seperti halnya dengan Iwan, karena cara kita mengucapkan kata-kata itu. Biasanya kita tidak mengatakan I am, but I'm. Dan kita tidak mengatakan He is, but he's apakah saudara masih ingat pada bunyi yang berdengung he's he's dan tentu saja kita biasanya tidak mengatakan we are you are they are but we're you're there coba dengarkan salah satu jenis kalimat yang disebutkan Kristari My house is in that street. Sekarang coba ulangi sesudah Chris. My house is in that street. Her book is on that table. The Baiklah. Tentunya Saudara juga mengetahui bahwa kita memakai kata am and is and are. untuk menyatakan apa pekerjaan kita. Misalnya, He's an announcer. Atau kita pakai kata am, is, dan are untuk berbicara tentang kebangsaan. Misalnya, I'm an Australian. Dan kita juga dapat memakai am, and is, and are kalau kita ingin berbicara tentang perasaan kita atau menggambarkan seseorang. Coba dengarkan Chris, Jane, dan Don. I'm hungry. He's tall. She's nice. They're interesting. Barangkali Iwan ingin berlatih dengan beberapa dari contoh-contoh itu. Iwan, tidak. Saya kira hal itu tidak begitu sukar. Saya kira yang sukar mengenai kata-kata M dan Is dan R ialah bagaimana caranya supaya kita selalu ingat mengucapkannya. Tetapi saya ingin berlatih dengan pemakaian lain dari kata-kata itu. What's Iwan talking about, Rudy? Iwan wants some practice. I know he wants some practice. Hang on. Pardon me, Don. Iwan wants some practice. Yes, but but where's Helen? Helen, she's working, of course. Nah, itu. That's it. What do you mean? I want to practice Helen's working and. Jane's singing, and so on. Ah, sekarang kami tahu. Iwan ingin berlatih dengan pemakaian yang lain dari kata-kata am, -kata and is, and are. Saudara ingat bukan? Kata-kata itu kita pakai dengan kata-kata lain yang berakhir dengan ing. Ing. Dalam menyebut apa yang sedang dilakukan seseorang dalam percakapan yang sedang berlangsung. I'm talking. I'm helping Iwan. I'm interrupting. Apakah itu yang saudara inginkan, Iwan? Yes, it is. Dan apakah kita juga dapat berlatih membuat pertanyaan dan memberikan bermacam-macam jawaban? Tentu saja dapat. Saudara dengar, mari kita berlatih bertanya jawab karena hal ini akan membantu Iwan dan akan membantu saudara juga. Jane akan bertanya. Dan saudara hendaknya mengulangi pertanyaannya kemudian Iwan akan menjawab dengan jawaban yang panjang dan pendek dan saudara hendaknya mengulangi kedua jawaban itu juga siap is Helen working at the moment Yes she's working yes she is are we practicing Yes, we're practicing. Yes, we are. Am I eating? No, you aren't eating. No, you aren't. Iwan belajar dengan cukup rajin, bukan? Saya kira sudah sepantasnya kalau dia beristirahat sebentar. Saudara pendengar, apakah saudara masih ingat ketika Jane mengatakan, Helen, she's working. Barangkali dia juga dapat menambahkan, She's working. She works every day. She works every day. But Iwan understands that. Is it difficult for you, Iwan? No, it isn't. But our listeners... Saya kira saya tahu kesulitannya. Dalam contoh ini, banyak orang Indonesia lupa mengucapkan bunyi s sesudah "he, she, and it". Kita mengatakan "we work, they work" dan seterusnya. Kalau kita berbicara tentang kebiasaan kita sendiri atau kebiasaan orang-orang lain, begitu bukan? Dan kita tidak boleh lupa menambahkan bunyi "s" atau "z" atau is pada akhir kata kerjanya kalau kita memakai he she or it baiklah saudara dengar mari kita berlatih dengan bunyi-bunyi ini dan don akan mengucapkan kalimat seperti berikut i work here dan saudara hendaknya mengatakan but bill works in the next room dengarkan baik-baik kata kerja yang dipakai don dan pakailah kata kerja itu dalam jawaban saudara jangan lupa mengulangi jawaban yang betul sesudah saudara menegarnya. i eat here but bill eats in the next room i study here but bill studies in the next room I sing here. But Bill sings in the next room. Terima kasih, Chris dan Don. Nah, Iwan, apalagi yang saudara anggap sukar bagi pendengar-pendengar kita di Indonesia mengenai bentuk kata kerja ini? Saya kira kadang-kadang sukar untuk mengingat bagaimana kita bertanya. Untuk mengingat bahwa kita harus memakai pembantu kata kerja "do" dan "does", apakah kita dapat berlatih dengan kata-kata ini? Tentu saja. Bagaimana kalau kali ini saudara dan Jane memberikan latihan yang sekaligus untuk melatih bahasa Inggris saudara sendiri, Iwan? Oke, okay. dan sementara kita berlatih membuat pertanyaan seperti yang dimaksudkan Iwan, kita dapat sekaligus berlatih dengan hal lain. Masih ingatkah bagaimana kita memakai kata "always"? Nah, Jane akan mengatakan, He always works in the morning. Dan saudara hendaknya bertanya, Does he work at night too? Pertanyaan saudara harus dimulai dengan kata "do" Or "does". Jangan lupa mengulangi pertanyaan yang betul sesudah saudara mendengarnya. Siap? She always studies in the morning. Does she study at night too? He always lectures in the morning. Does he lecture at night too? Saudara pendengar, saya harap saudara dapat mengerjakan latihan tadi sebaik iwan. Dalam latihan itu, kita memakai kata always. Saudara masih ingat artinya, bukan? Sekarang, mari kita dengarkan percakapan antara Iwan, Jane, dan Don. Perhatikan beberapa pertanyaan dari Jane dan Don kepada Iwan. Pertanyaan-pertanyaan yang dimulai dengan ungkapan Do you ever? Or how often? Dan dalam jawabannya, akan saudara dengar kata-kata yang sejenis dengan Always. Coba dengarkan. Do you ever play football here in Australia, Ewan? Yes, I often play. How often? Oh, once a week. Really? Where do you play? I usually play at my university. The University of New South Wales. Do you ever play at Sydney University? I hardly ever play there. What do you mean? Hardly ever? Oh, I mean once or twice a year. I see. Don never plays football, but he often watches football on television. No, I'm old. I never play football. I just watch it on television. <laughs> Nah Iwan, sudah cukup banyak latihan yang kita berikan mengenai segi-segi bahasa Inggris yang sukar bagi pendengar di Indonesia. Apa lagi yang saudara inginkan untuk ditinjau kembali, Iwan? Kesulitan-kesulitan apa lagi yang dihadapi oleh pendengar kita dalam mempelajari bahasa Inggris? Sekarang saya sendiri tidak mendapat kesulitan. Tetapi ketika saya baru mulai belajar bahasa Inggris, sulit sekali untuk mengingat kata-kata yang berbeda untuk pria dan wanita. Saya pernah merasa sangat malu, tidak lama sesudah tiba di Australia, saya sedang berbicara tentang Helen kepada Jane. Saya baru saja berkenalan dengan Helen dan saya suka padanya, dan saya sedang berbicara tentang dia dengan Jane. I think Helen's nice. Do you? I think she's nice too. She is my sister. He's very pretty. He's very pretty. Helen? Yes. He's very pretty and he's nice. I like him. But Helen isn't a man, you know, Iwan. Oh, oh <laughs> I know that. I mean, she's pretty and she's nice and I like her. Oh, I am sorry. <laughs> It's all right, don't worry, Iwan. Aduh, saya malu sekali. Tentu saja, sekarang saya tidak lagi membuat kesalahan seperti itu. Tetapi saya kira pendengar kita ingin diingatkan kembali akan hal ini. Dan akan senang kalau diberi latihan lagi dalam memilih antara he untuk seorang pria dan she untuk seorang wanita. Baiklah. Dan sekaligus kita dapat berlatih dengan kata-kata yang dipakai untuk pria dan wanita di belakang kata kerja. Kita memakai kata him untuk seorang pria dan her untuk seorang wanita. Saudara pendengar, jangan lupa juga kata yang dipakai untuk menunjukkan milik. Kata itu berbeda untuk pria dan wanita. Kita pakai "her" untuk seorang wanita dan "his" untuk seorang pria. Baiklah, saudara-saudara, untuk menyingkat waktu, mari kita melatih dua hal sekaligus. Kita dapat berlatih memakai "she", "her", or "he", "him". Coba dengarkan. Do you know Mrs. Smith? Yes, I know her. She's nice. Ya. Kita dapat berlatih dengan "her". I know her and she. She's nice. Dan kita dapat berlatih dengan kata-kata "he", "him", dengan cara yang sama. Coba dengarkan baik-baik pertanyaan Chris. Apakah dia bertanya tentang seorang pria atau wanita? Coba jawab pertanyaan Chris dengan "yes, I know him. He's nice." Or, yes, I know her. she's nice Dan jangan lupa mengulangi yang betul sesudah saudara mendengarnya. do you know Mr. Smart? Yes, I know him. He's nice. Do you know Mrs. Smart? Yes, I know her. She's nice. Sekarang, mari kita beristirahat lagi sebentar. This practice is great. Apakah kami dapat berlatih dengan suatu pokok lain yang sulit bagi orang Indonesia? Tentu saja. Tentang apa, Iwan? Bagi orang Indonesia, pemakaian kata-kata e, n, dan the agak sukar. Ya, saudara pendengar. Hal itu memang sulit bagi saudara, bukan? Apakah saudara masih ingat bagaimana pemakaian kata-kata itu? Pertama-tama, kata-kata a, and an merupakan bentuk yang tidak mendapat tekanan dan hanya merupakan kata ganti untuk kata one yang kita pakai kalau kita sedang menghitung. Dan kita pakai kata a atau an kalau kita tidak menghitung. Seperti halnya suatu atau seorang dalam bahasa Indonesia. Tetapi dalam bahasa Inggris kata itu harus dipakai. Dan kita mengatakan a student, but an announcer. Kita harus memakai kata an. Kalau kata berikutnya dimulai dengan huruf hidup. Saya kira hal itu tidak begitu sukar. Pemakaian kata-kata a, an, dan the itulah yang mungkin sukar bagi pendengar di Indonesia yang sedang belajar bahasa Inggris. Apakah saudara dapat menerangkan hal itu lagi? Tentu saja. Mari kita dengarkan beberapa contoh dari Chris. He's the Prime Minister of Australia. Di Australia, hanya ada seorang perdana menteri. Dan di Indonesia, hanya ada seorang presiden. Jadi, the Indonesian president. Dan hanya ada satu universitas New South Wales. The University of New South Wales. Dan Rumah Jane hanya mempunyai satu dapur. The Kitchen. Jadi, kita pakai kata the kalau hanya ada satu di dunia ini. Atau hanya ada satu dalam keadaan yang kita bicarakan. Dan kita pakai kata the untuk sesuatu yang sudah disebutkan sebelumnya atau sudah diketahui. Coba dengarkan. I've got a red book and a blue book. I want the blue book. Saudara pendengar, Perhatikan bahwa Chris mengatakan, "A blue book," tetapi Jane mengatakan, "The blue book." Karena blue book sudah disebutkan sebelumnya, mari kita berlatih memakai kata "the". Chris akan mengatakan, "I've got a blue pencil and a black pencil." Dan saudara hendaknya mengatakan, "I want the black pencil." Sudah siap? Dalam latihan ini. Kita mengatakan, "I want," dan diikuti oleh apa yang paling akhir diucapkan Chris. Coba dengarkan Chris. I've got a black pen and a blue pen. Apakah tadi saudara mengatakan, "I want the blue pen"? Bagus. Sekarang mari kita teruskan latihan ini. I've got a white cup and a yellow cup. I've got a white envelope and a blue envelope. Baiklah. Saudara pendengar, sebelum kita mendengarkan percakapan, mari kita berlatih dengan satu hal lagi yang terakhir, yaitu kata some and any. Dan satu hal lagi, Rudy. Hal apa, Iwan? Saya ingin berlatih memakai some dan any. Dan juga membuat pertanyaan dengan kata-kata yang mulai dengan bunyi hu. Oke. Okay. Saudara dengar, kita memakai kata some kalau kita berbicara tentang suatu jumlah yang tidak tertentu. There are some books on the table. How many? I don't know. About three or four. Dan kita pakai kata any dan bukan some dalam pertanyaan Dan dalam jawaban yang menyangkal. Are there any tomatoes in the refrigerator? No, there aren't any. Are there any apples in that box? No, there aren't any. Are there any people in the next room? Oh yes, there are some people in the next room. Nah, sekarang saudara dapat berlatih dengan Jane. Jane sedang memberitahu Don makanan apa yang ada. Tetapi Don hanya ingin tahu satu hal. Coba dengarkan. There are some apples in the box. Are there any oranges? Jane akan memberikan kalimat-kalimat lain dengan kata some, tetapi setiap kali saudara harus berperanan sebagai Don dan bertanya tentang jeruk dengan memakai kata any. Siap sudah saudara? There are some tomatoes in the refrigerator. Apakah tadi Saudara mengatakan Are there any oranges? Bagus. Sekarang coba teruskan latihan ini. There are some bananas on the shelf. There are some mangoes on the table. Saudara pendengar, Iwan minta supaya diberi latihan membuat pertanyaan dengan memakai kata-kata yang dimulai dengan What? dan kata tanya How. Tetapi sayang sekali, kita tidak ada waktu untuk memenuhi permintaannya dalam bagian terakhir tadi. Karena itu, mari kita dengarkan tanya-jawab antara Jane, Don, dan Iwan. Perhatikan kata tanya yang mereka pergunakan. Oh ya, dalam pelajaran hari ini, Iwan hanya berpura-pura saja tidak dapat berbahasa Inggris dengan baik. Hal ini dilakukannya untuk membantu saudara berlatih dalam berbagai segi bahasa Inggris yang sukar bagi pelajar-pelajar di Indonesia. Sebetulnya, Iwan baik sekali bahasa Inggrisnya. Sekarang, coba dengarkan apa yang dikatakannya. Do you ever go to the cinema, Iwan? Yes, I do. How often do you go? Oh, once or twice a month. When do you go? On Saturday or Sunday? I usually go on Saturday in the morning. I hardly ever go on Sunday. Where do you go on Sunday? I go to the beach or, well, I sometimes visit you and Don. That's right. And of course you sometimes visit Chris and you sometimes visit Helen too. I like visiting my Australian friends. Thanks, Ewan. Oh, by the way, we want you to visit us on Saturday. Can you come about uh six o'clock in the evening? Yes, fine. Don't forget, Saturday is an important day in our house. Really? Why? Because Jane always cooks a chicken on Saturday. She never cooks a chicken on Monday or Tuesday or Wednesday or Thursday or Okay, okay, John. Anyway, we know you like chicken, Ewan. Saturday, then? Okay. Thanks, Jane. See you on Saturday. Saudara pendengar, sekian saja pelajaran kita untuk hari ini. Kami harap saudara senang berlatih bersama-sama dengan Iwan tadi. Pelajaran dalam buku saudara agak berbeda untuk minggu ini. Dan jangan lupa mengerjakan tes yang tertulis di dalamnya. Kemudian, pelajarilah bagian yang berjudul Sebelum Siaran dari pelajaran nomor 21. Dan sekarang saya ucapkan sampai bertemu lagi.